Mama Mama Kece, seperti biasa, aksi panggung Zara Leola memang keren bingit deh. Gayanya cool, penuh percaya diri, dan yang pasti energi. Tapi kalau mau tahu, gaya panggung Putri Sulung Enda Ungu ini beda banget loh dengan kesehariannya di rumah. Kalau penasaran, yuk kita main ke rumahnya dan lihat Zara lagi siap-siap ke tempat show. Halo pemirsa Momen Kids, kembali lagi dengan aku Zara Leola. Jadi sebenarnya sih hari ini aku punya performance. Nah, jadi kalian bakal ikutin aku. So, yep. Maaf ya pemirsa, suara lagi sorak karena kemarin itu kan aku punya syuting film, abis itu aku juga banyak performance. Aku mau latihan vokal dulu nih biar suaranya bisa. Waduh, kasihan Zara. Mau show tapi suaranya serak. Latihan sih tetap harus ya. Ada latihan pakai piano loh. Katanya sih Zara jago main piano. Nah, gimana kalau kita tes yuk? Biar seru. Langsung aja kita masuk ke segmen I Dare You. Tantangan pertama, kita minta Zara mainkan piano sambil nyanyi. Coba kita lihat. Kamu top bingit deh Zara. Sekarang saatnya Zara dandan dulu ya Mam. Nah, kalau soal urusan make up, kata Zara, Bunyi Eka jagonya loh. Oh iya, jadi penasaran. Ayo deh kita tes. Tantangan buat Bunyi Eka. Aku make up di hari ini, my mom is going to be make up in me, right now? Cantik-cantik udah. Wow, amazing ulala bingit Bunyi Eka. Zara jadi cantik bersinar. Dua jempol deh buat Bunyi. Latihan udah. Dandan udah. Semua perlengkapan juga udah siap. Kalau gitu, yuk kita capcus ke TKP. Oke guys, jadi sekarang kita udah di mobil barengan temanku sama adekku. Saya dan anakku mana ya Pak? Victory. What? Ya jadi dia suka begitu ya kan? Of course. Huh? Change, this girl don't like Victory. Yap, sekarang kita mau persiapan lagi. Persiapan ketemu dancer-dancer lain, so let's go. Sekarang saatnya kakak Zara show nih. Ini dia aksinya. Penting chill. Mana? Sebelum manggung dan saat manggung, Zara beda banget ya.
Kelihatan banget kalau di rumah, Zara tuh lembut, penurut, dan sayang keluarga. Tapi kalau di atas panggung, Zara tampil garang penuh tenaga. Semoga jadi inspirasi ya. Oke, pemirsa Moment Kids. I'm sorry for my voice. Thank you so much ya guys. So, bye-bye. See you later with Moment Kids MNC TV. Jadi terima kasih banyak udah ikutin aku. Bye-bye. Mama kece, kalau tadi dia udah ngobrol-ngobrol nih ya sama Helen mengenai jazzercise itu apa, dia jadi makin penasaran dan mau langsung cobain nih jazzercise itu. Well, Mama kece juga bisa ikutan nanti sama Dea, kita olahraga sama-sama, kita cari keringat bareng-bareng nih ya. Dan sebelumnya Dea mau tungguin dulu nih teman-teman dalam studio karena belum ada yang datang, studionya masih kosong. Nah, Mama kece jangan kemana-mana karena ada sebuah kisah nih yang pasti sayang banget buat dilewatin. Jadi sambil nunggu teman-teman Dea, nanti kita lihat ya kisah apa sih yang menarik banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mama Kids. Suka lah lagu-lagu Nasyid sayang ya. Wow.